Sialan lo, Vel. Bisa-bisanya lo main perasaan gue. Lo bilang seakan-akan lo suka sama gue. Setelah gue udah mulai nyaman sama lo, ternyata itu semua cuma omong kosong ya, Vel. Sandiwara lo ternyata. Gue bener-bener bodoh. Bener kan, Vel, apa yang gue bilang? Kalau itu baksonya bener-bener enak, Pol. Iya, Ves. Apalagi itu kuahnya kan bener-bener enak. Hah? Albaro kok duduk di situ? Bentar, Vel. Gue mau ke toilet dulu. Albara, lo yang mindahin tasnya. Al, lo kenapa sih? Ih, tengok sikit lah. Pelit kali punya lo jadi orang hampir buang. Lo bukan lupa ambil aku itu. Nyal, makanan buat lo. Gue tahu pasti lo lapar kan? Widih, makasih ya. Lo memang sahabat gue yang paling pengertian deh. Iya dong, masa iyalah durian aja dibedong, masa dibelah. Kan lo yang top markotop. Iya. Yaudahlah, dimakan. Ih, Albara, lo kenapa sih? Lo marah sama gue? Ya udah, kalau gue ada salah, ya maaf. Tapi gue ada salah apa sama lo? Oke, kita mulai ya. Ada malam sepi, pipi, bapak beli topi. Apa sih? Kok tengok lah itu? Al, kita bolos yuk. Kepala gue udah sakit banget, tau gak sih? Dari tadi mikirin mata pelajaran. Ya, udah habis gue makan ya. Iya, lo beneran kan, Al? Akhirnya kita bisa bolos juga. Karena kata bolosnya cuma ini doang. Iya enggak sih, tapi gue seneng banget. Ya, kebetulan juga gue lagi gabut banget di kelas, jadi gue mau bolos. Vano, lo pada tau gak? Ya mana gue tahu ya, Ge, lo sendiri aja belum jelasin. Iya juga ya. Jadi beritanya adalah kita mau bolos. Loh, kalian gak suka? Jangan asal ngomong lo, Albaranya sendiri aja bilang gini. Kalau gue sih enggak, dan itu berlaku untuk seterusnya. Ya, cool. Ya udah, kalau kagak percaya nih gue tanyain sendiri nih sama Albara. Benar kan, Al, kita mau bolos? Lagian gue juga bosan makan di kelas. Al, kok lo bolos lagi sih? Kan lo udah janji sama gue, kalau lo gak bakalan bolos lagi. Bisa gak? Gak usah ngurus hidup orang. Udah, Vel, lo gak usah nangis. Albaro tuh memang kayak gitu, udah dari dulu. Udah dingin, pake banget lagi. Mungkin kulkasnya lagi on, jadi lo gak usah deladeni orang kayak gitu. Apaan sih lo, Vel? Mana ada gue nangis? Ya kali gue nangisin dia. Lo tahu sendiri kan, kalau gue sama Albaro itu gak pernah akur dari dulu. Jadi ya, untuk apa gue nangisin dia? Gak ada gunanya juga kan? Guna juga kalau lo memang benar-benar suka sama dia. Ngapain, bukan tipe gue banget. Kuilah, katamu bolos. Loh, Albara, Leo, Veno, Ravan, kalian mau kemana? Mau bolos. Ya Allah, Albara. Gada, masuk. Masa iya setiap hari bolos? Mending kita bolos daripada mau ibu ngajar. Albara, kapan sih kamu berubah? Setiap hari masuk ruang BK terus. Oh, lo harus jujur sama gue. Lo udah mulai ada rasakan sama Feli. Jujur aja gue gak tahu. Karena lo juga tahu sendiri kan. Kalau gue juga belum tahu arti cinta. Bahkan gue aja gak pernah dicintai sama orang tua gue. Al, gue yakin lo kuat. Semangat, oke?
lu dari tadi udah maju kenapa? Kayaknya nasib gue juga sama kayak Al. Maksudnya? Gue bingung tentang perasaan gue sendiri sama Kreska. Padahal lo pada tau sendiri kan, kalau gue itu playboy. Apa? Gila, gak salah denger gue. Lo suka sama Kreska, cowok tomboy. Kan gue bilangnya masih bingung ya, Ge. Bukan berarti gue suka. Berkaitan dengan aspek ini, kalian pun perlu mencermati bagian-bagian teks, seperti tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Dan jangan sampai ada bagian atau kalimat yang menyimpang, tidak sesuai dengan isi utama. Nah, coba buka halaman 88. Nah, di situ ada table berupa rubrik penyuntingan teks eksposisi. Di situ kalian buat aja ya, anak-anak. Kalau kurang mengerti, silakan tanya kepada ibu. Bu, saya mau tanya. Iya, Mel, ada apa? Gue punya salah apa sih sama Albara? Kenapa sifatnya tiba-tiba berubah gitu ya? Apa dia udah gak suka lagi sama gue? Tapi gak masalah sih kalau dia gak bisa balasin perasaan gue. Tapi setidaknya dia jangan kayak gitu dong. Gue paling gak bisa dicuekin gini. Oh, kalau untuk halaman 89 untuk besok. Padahal gue belum ngelakuin apa-apa loh sama dia. Tapi ternyata takdir udah berkata lainnya. Dan dia milik gue. Oh. Gak apa-apa ya deh deketin Albara. Emang lo yakin, Sel, kalau lo bakalan bersaing sama dia? Of course. Tunggu. Kok kayak... Hah? Lo balik bareng gue. Karena tadi lo berangkat bareng gue. Gak usah deh. Biar gue dijemput sama Bang Rafka aja. Bisa gak sih? Gak usah ngebantah omongan gue. Bagus. Gue bisa sendiri kok. Lihat aja. Ayo dong, Feli, dikit lagi. Mana sih jaganya? Makanya kalau gak bisa itu bilang, jangan sok jagoan. Lo abis nangis. Kenapa nangis? Coba cerita sama gue. Kenapa tadi lo bentak gue? Oke, fine. Kalau lo gak bisa balas perasaan gue, gak apa-apa kok. Karena gue paling gak suka dikacangin. Yaudah, gue minta maaf ya. Gue juga nyesel udah bilang gitu ke lo. Udah, jangan nangis lagi, jelek tau mukanya. Gimana, nanti malam gue ajak lo jalan, mau enggak? Boleh-boleh. Nah, gitu dong. Albara, masuk. Iya, Kak. Mau jalan-jalan ya sama Feli? Iya, Kak. Kok tahu?
Ya iyalah tahu, orang Velinya sendiri yang cerita. Duh, gak nyangka ya, ternyata gue cantik juga. Biarpun pendek kecil, yang penting kan imut. Duh, semoga aja ntar malam Aldebaran nembak gue. Tapi gak mungkin deh, secara aja Aldebarannya gak pernah bilangnya suka sama gue. Cepetan. Iya bang. I like your eyes, you look the way when you pretend not care. Ayo. Iya. Hati-hati. Al, dengerin. Iya kak, tenang aja. Siap, babas. Oh, hati-hati. Ada deh, tapi kita beli jajan dulu ya di Alfamart. Oke. Ini uang. Makasih. Iya. Iya. Hah? Yaudah, lo tunggu sini dulu. Gue mau beli jajan, oke? Okay? Jangan kemana-mana ya, hilang gawat. Iya, yaudah saya beli. Shalalalalalala. Mbak, saya mau borong jajanannya ya. Borong aja, Mbak. Enggak ada yang marah kok. Apa gue beneran suka sama Feli? Kenapa hati kecil gue gak terima kalau dia dekat sama cowok lain selain gue dan Rafa? Gak salah lagi, gue bilang suka sama Feli. Dan malam ini juga dia harus jadi milik gue. Gue terima tangan sama Fiara. Albara! Yaudah yuk lanjut jalan. Gue mau jujur sama lo. Dan malam ini juga gue bakalan jawab perasaan lo itu. Duh, kenapa jantung gue jedek-jedek gini sih? Penasaran jadinya apa yang dijawab oleh Albara. Semoga aja gak ditolak. Widih, enak juga ya di sini. Ada Yunanya pula. Mau duduk di mana? Di sini atau di dekat danau? Di dekat danau lah, Wak, geng. Mana zaman udah di ayunan? Sebelumnya, gue mau cerita tentang kehidupan gue dan sifat asli gue. Biar lo gak nyesel nantinya dan biar lo gak salah milih laki-laki. Biasa aja kali liatinnya, gue tahu kok kalau gue ganteng. Ih, mana
ada. Ceritalah sebelum gue gampol kali. Iya, tapi jajanannya dimakan dulu. Ntar kalau kelamaan gak enak. Tapi beneran lo ya, ada bisnisnya lo cerita sama gue. Kalau enggak gue bakalan tutup lo sampai ke ujung dunia sekalipun, mau lo? Iya, Bobel. Sebenarnya gue gak yakin sih kalau lo itu suka sama gue. Syara, lo tau sendiri kan kalau gue anaknya nakal. Apalagi masalah keluarga gue juga. Gue pengen banget hidup ditemani sama orang tua gue. Gimana ya gue mau bilang sama lo? Karena jujur aja, gue belum pernah suka atau nembak cewek sekalipun. Kalau bilangnya gitu sih, enggak, gue gak setuju. Nih ya, lo itu gak boleh sedih. Lo itu harusnya bersyukur karena orang tua lo masih hidup. Sedangkan gue, bunda udah pergi ke surga. Dan yang lebih baiknya lagi, gue udah tahu sifat ayah gue gimana. Yang benar-benar jauh dari pikiran gue. So, save your tears, okay? Iya, lo benar, Fel. Harusnya gue bersyukur, karena kehidupan lo lebih berat dari yang gue alamin. Tapi lo bisa setegar ini. Fel, gitu loh. Lucu banget sih. Oh iya, masuk ke rumah pohon yuk. Wah, yaudah yuk. Gue juga penasaran sih isi dalamnya gimana. Ini yang buat siapa? Tadi ulta gue dari papa. Widih, keren juga lo. Lo tahu, bahkan apa ini belum ada yang tahu selain gue dan papa. Bahkan mama gue sendiri sama Kak Jena aja nggak tahu. Dan kali ini gue ngajak lo ke tempat yang gue sukai. Jangan sebarin ke siapapun ya. Tenang aja, gue nggak bakal kasih tahu kok. Lagian buat apa juga kan gue kasih tahu? Aha. Foto yuk Al, buat kenang-kenangan. Boleh, biar besok gue tempel di rumah pohon ini. Oke. Al, lo gak ada tripod kayak apa kek? Ini entel banget loh. Emangnya gak bisa? Nah, udah dah. Duh Albara, kenapa harus deket gini? Gue kan jadi gak bisa. Oke, 1, 2, 3. Fel. Albara kenapa ya? Malam ini gue mau nembak lo. Lo mau gak jadi pacar gue? Waduh, gimana nih? Malah dia nembak gue beneran lagi. Jadi gimana? Akhirnya perasaan gue dibalaskan. Gue senang banget tau gak sih Albara. Makasih ya karena udah mau nerima perasaan gue. No way, harusnya gue yang bilang makasih. Karena sekarang gue punya hak dong buat cemburu. Apalagi ngusir cewek-cewek gatel yang selalu nempel ke lo. Posisif juga ternyata. Menyangka ya, ternyata kita bisa jadian juga. Gue juga gak nyangka dari benci jadi cinta. What you should know.